سيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an. Al-muridu man la tastarikuhul aghyar wa la tasta'ib wa la tasta'biduhul athar wa la taglibhu syahawat wa la tahkumu alaihi al-adat. Kalamuhu dhikrun wa hikmatun wa samtuhu fikratun wa ibratun yasbiku fi'lahu yasbiku fi'luhu qawlahu wa yusaddiqu wa yusaddiqu ilmuhu amaluhu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه آداب سلوك المريد إلى قوله المريد من لا تسترقه الأغيار. Al-murid, seorang murid, yaitu orang yang ingin mengetahui keagungan dan kebesaran Allah, ingin menjadi benar-benar hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, adalah man la tastagrikuhul aghyar, seseorang yang tidak diperbudak oleh keburukan, tidak diperbudak oleh kemaksiatan dan kemungkaran. Manusia itu antara menjadi hambanya Allah yang mau tidak mau dia harus meninggalkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh hawa nafsunya, oleh setan dan iblis dari dirinya, menjalankan apa yang diperintahkan Allah sedikitnya dan banyaknya, kecilnya dan besarnya, menghindar, menjauh dari segala yang dapat mengundang murkanya Allah, kecil dan sedikitnya apalagi banyak dan besarnya. Ini adalah hambanya Allah, karena patuh tunduk yang ia jalankan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah, diantaranya tidak mentaati, tidak mengikuti hawa nafsunya, hambanya Allah. Ada orang yang menjadi hambanya syaitan, hambanya hawa nafsu, hambanya dunia, Lah orang yang menjadi hambanya setan, hawa nafsu atau dunia, ia meninggalkan apa yang diperintahkan Allah. Kalaupun ia menjalankan apa yang diperintahkan Allah, isinya kesombongan, isinya bangga diri, isinya riya, dan yang lain sebagainya, yang akhirnya tidak memiliki kemuliaan, keistimewaan, ketaatan yang ia lakukan, seperti ia tidak mengerjakan. Menjauh, menghindar dari segala yang diperintahkan Allah untuk didekati, untuk dimiliki, untuk didapatkan ampunan, dijauhi, dihindari, rahmat, dan yang lain sebagainya. Itu hambanya setan, hambanya hawa nafsu, hambanya dunia. Hambanya Allah menjadikan ia beruntung di dunia, di barzah, lebih-lebih di akhirat. Hambanya setan, hawa nafsu, dunia, menjadikan dia orang yang susah, orang yang dilaknat, dimurkai, dan yang lain sebagainya. Dan itu telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar wad dirham, ta'isa wan ta'ash. Kata Rasulullah, binasa, celaka budaknya dinar dan dirham, alias harta atau dunia. Ibarat kita ini sudah jatuh ya, dikelindes, itu budaknya dunia. Jadi dia sudah payah, capek, di siksa, dimurkai. Nggak enak kan? Capek, mestinya apa? Setelahnya enak. Ini enggak capek, tapi justru capeknya bukan memberikan kesenangan, malah dia susah. Itu budaknya dunia. Beda dengan budaknya Allah. Kalau budaknya Allah, capek ente, tapi setelahnya ente senang, bahagia, ibadah, melakukan ketaatan, bangun malam, membaca Al-Quran, dan yang lain sebagainya. Capek, tapi setelah capeknya ente dengan melakukan ibadah ketaatan di atas dunia ini, diganti oleh Allah dengan kesenangan, kebahagiaan yang tidak ada capeknya. Seneng tok isinya. Makanya at-ta'ab rohah, jadi payah, capek di dunia itu adalah kesenangan, kebahagiaan di akhirat. Ta'ab rohah. Tapi kalau kita di sini nggak ta'ab, nggak capek, melakukan ibadah nggak capek, nyantai. Kenapa? Ya sedikit yang kita lakukan, nggak banyak. Kita mau kita lakukan, kita nggak mau kita nggak lakukan, nyantai. Tapi kalau dunia, mau capek kita, mau berkeringat, mau mengurangi tidur, mau ini mau itu, nggak capek dia untuk akhiratnya, tapi capek untuk dunianya. Orang ini bahagia, senang enggak? Tenang nanti enggak tenang, susah. Bakal sedih dia, ya, bakal sengsara. Lah itu abdud dunia, atau abdus syahwat, atau abdus syaitan. Tapi kalau Abdullah, hambanya Allah, senang. Pahamin ya? Makanya dikatakan la tastaghriquhul aghyar. Jangan atau murid itu orang yang tidak diperbudak dengan keburukan kejahatan. Kecilnya, sedikitnya, apalagi besar dan banyaknya. Kemudian wala tasta'biduhul athar. Ia juga tidak diperbudak oleh sifat-sifat buruk. Tidak diperbudak oleh emosi. Tidak diperbudak oleh kebohongan. Murid, ia tidak diperbudak dengan emosi atau tidak dibuat buruk, hancur karena emosi atau keburukan-keburukan lain seperti kebohongan. Itu murid. Jadi dia apa adanya, ngomongnya jujur, bisa nahan emosi. Apa yang dikatakan itu nggak ada kebohongannya. Apa emosi yang dipancing oleh orang tidak membuat dia melakukan keburukan kejahatan. Karena emosi itu bisa membuat orang yang baik jadi buruk. Kalau orang itu tidak bisa menguasai emosinya. Karena itu orang yang bertakwa diantara cirinya apa? Wal kadhiminal ghaib. Diantara sifatnya orang yang bertakwa adalah al kadhiminal ghaib, yang dapat menahan al ghaib, amarah nafsu atau emosi. Bukan dia nggak bisa marah, bisa, tapi dia bisa menahannya. Bukan nggak bisa membalas, bisa. Dia punya keberanian. Akan tetapi dia bisa menahannya. Nah, orang yang bisa menahan emosi amarah ini akan keluar emosi atau amarahnya pada tempatnya. Pada tempatnya. Kalau enggak, kalau bukan pada tempatnya, seperti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dicaci maki, bisa menahan emosi Nabi Muhammad. Membalas tidak, satu huruf pun tidak keluar. Difitnah, diperangi, nggak membalas, bisa menahan emosi. Nah, orang bisa menahan emosinya terpakai di waktu dan dalam perbuatan yang memang dibutuhkan. Kalau Allah yang dilecehkan, agamanya Allah yang dihinakan, baru tuh pada tempatnya. Nah, pada tempatnya. Itu bukan orang yang ekstrim seperti yang difahami orang-orang sekarang. Ketika menyampaikan yang benar, walaupun itu terkadang menyampaikannya dengan cara yang apa ya, berapi-api, dibilang ekstrim. Enggak. Kalau memang yang disampaikan tadi itu tentang agamanya Allah, yang dilanggar, yang dilecehkan, bukan ekstrim. Justru yang membiarkan itu adalah yang ekstrim. Agamanya Allah dilecehkan, dibiarkan. Sedangkan kalau dia dihina, marah. Lah itu yang ekstrim. Mestinya dia marah untuk agamanya Allah, tidak marah untuk dirinya. Lihat Nabi Muhammad. Nggak marah untuk dirinya, tapi kalau untuk agamanya Allah, beda. Sampai di catat atau dicantumkan dalam Maulid Dibak, idza duyi'a haqqullah lam yagum ahadun misla ghadabih, atau serupa dengan itu. Kalau sudah haknya Allah disia-siakan, ditinggalkan, dilecehkan, tidak ada seseorang yang marahnya seperti Nabi Muhammad. Tapi kalau bukan haknya Allah, hak pribadinya Nabi, sifatnya apa kepada dirinya Nabi sendiri, ya'fu walah yu'aqib, nggak membalas, Nabi memaafkan. Nah, murid ini orang yang tidak gampang tersulut emosinya. Dia bisa mengendalikan amarahnya. Itu murid. Kemudian wala taghlibuhu syahawat. Syahwat tidak mengalahkannya, ya, tidak dikalahkan oleh syahwat. Tapi syahwat kalah atasnya. Jadi syahwatnya diatur. Syahwat yang dikondisikan olehnya, bukan dia dikondisikan oleh syahwat. Orang kalau dikondisikan oleh syahwat, firmannya Allah, hadisnya Nabi, adab akhlak yang diajarkan oleh Nabi, oleh para aulia, itu terbuang. Syahwat yang di depan, syahwatnya sudah yang menghakiminya, yang menyatakan itu benar atau salah. Orang yang gila kepemimpinan, orang yang gila dengan jabatan, orang yang gila dengan harta. Yang dinilai oleh mereka, yang dikejar. Salah menurut agama, walaupun dia beragama Islam misalnya, salah menurut Al-Quran, dia nggak akan pedulikan. Kenapa? Ada target yang dia kejar, ada target yang ia cari. Syahwatnya kan, syahwatnya. Jadi mendahulukan syahwatnya dia. Lah murid ini tidak dikendalikan syahwat, tidak diatur oleh syahwat, justru mengatur syahwat. Karena dia tahu yang diatur syahwat itu adalah orang-orang yang akan diletakkan oleh Allah ke neraka. Sesuai dengan firman Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalat wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang regenerasi mereka yang melalaikan salat, meremehkan salat, meninggalkan salat, dan mengikuti syahwat. Tunduk, patuh dengan perintahnya syahwat. Lah mereka ini apa? Fasawfa yalqawna ghayya. Akan dilempar ke dalam neraka, akan mendapatkan celaka. Nah, mereka tahu, murid ini tahu. Oh, nah, aku harus menjadikan syahwatku ikut dengan aku, bukan aku ikut dengan syahwat. Itu baru menjadi orang yang beriman, yang sempurna imannya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Seseorang itu tidak beriman dengan sempurna sehingga hawa nafsunya atau syahwatnya mengikuti apa yang aku bawa, yang dibawa oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah. Mengikuti itu, baru itu orang yang beriman, sempurna imannya. Paham ya? Nah, murid itu tidak dikuasai syahwat, tapi menguasai, mengatur. Nah, kalau mengatur, dia tidak akan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah dari kemaksiatan-kemaksiatan yang sumbernya adalah syahwat. Ditinggalkan, dijauhi. Tapi kalau orang syahwat yang dituruti, ya seperti binatang dia ini. Nah, kalau diikut syahwat yang menjadi imamnya dia, dia menjadi makmumnya, ya seperti binatang, bahkan mungkin lebih buruk. Balhum adhal, ulaika kal an'am balhum adhal. Kemudian wala tahkumu alaihil adat, tidak menghukum kebiasaan, ya, kebiasaan adat tidak menghukumi atasnya, ya, tidak mengikuti adat kalau adat itu buruk. Ada orang itu yang terus mengikuti adat, kebiasaan, kebiasaan yang ada dalam kehidupan. Nah, ini dia tidak mengikuti, ya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang kurang bermanfaat, yang kurang berfaedah, tidak diikuti, itu murid. Bukan nganut, buntut, ngikuti adat kebiasaan yang berjalan. Oh, adatnya habis subuh tidur dia. Oh, kebiasaannya habis maghrib ngobrol dia. Nah, murid tidak seperti itu. Dia punya prinsip, dia punya aturan sesuai dengan apa yang ia ketahui dan apa yang dia inginkan dari Allah. Lah, itu yang dijalankan. Bukan kebiasaan yang terjadi yang ada. Justru dia merubah yang ada yang buruk atau yang tidak berfaedah ke sesuatu yang berfaedah. Lah, di desa saya ini kalau habis maghrib itu ngajinya itu habis asar, habis maghrib mereka ini sudah ada ngaji. Nah, dia tahu waktu antara maghrib dan isya ini waktu yang mulia untuk melakukan kegiatan ibadah ketaatan. Nah, kalau mereka nggak ada yang ngaji, eman, apalagi mereka pulang yang dilakukan nonton TV, ngobrol dan yang lain sebagainya. Dia nggak mau, ya apa caranya nih? Kebiasaan ini berubah dari dirinya, keluarganya atau dari yang lain. Jadi tidak mengikuti adat yang tidak berfaedah, justru adat yang ada dirubah bagaimana caranya bisa berfaedah. Dan dia tidak ditentukan oleh adat, kebiasaan. Tapi justru dia yang menentukan kebiasaan. Paham ya? Ini maksudnya gini. Apapun kebiasaan yang buruk atau yang tidak berfaedah, dia tidak mengikutinya dan tidak terpaksa dia mengikutinya, ngikut yang lain enggak. Justru dia merubah, meninggalkan, jadi punya prinsip sendiri. Jadi apa yang dia lakukan ini adalah mencari kebiasaan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena adat ini kalau diteruskan dan itu kurang baik, maka akan membuat kita terus menikmatinya sehingga menjauh dari yang baik. Lah, murid tidak, malas, ditinggalkan. Nah, kebiasaan orang mencari ilmu itu malas, kebiasaan orang yang beribadah itu bosan, itu ditinggalkan, jauhi. Kebiasaan ini itu, kebiasaan ini, pokoknya yang buruk dijauhi, ditinggalkan. Kemudian kalamuhu dzikrun wa hikmah, omongannya ini tidak lepas daripada zikir dan hikmah. Bukan omong kosong, tapi omongannya adalah zikir. Nah, zikir ini kan banyak ya. Apapun, zikir ini apapun yang mengingatkan kita kepada Allah. Baik itu zikir seperti la ilaha illallah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, sholawat, istighfar dan yang lain sebagainya. Atau juga tafakur. Tapi ini kalam. Berarti apa? Ucapan, misalnya nasihat, cerita tentang orang soleh, zikir ini. Wah, hikmah dan hikmah. Dan hikmah. Lah, hikmah ini beda dengan ilmu. Hikmah beda dengan ilmu, karena nggak semua orang diberi oleh Allah hikmah. Orang yang dikasih oleh Allah hikmah ini ada orang-orang tertentu. Ya, firman Allah, "Wamiyyatil hikmata faqad utiya khairan katsira." Yang dikasih oleh Allah hikmah adalah diberi oleh Allah banyaknya kebaikan. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah ini kepada orang yang dikehendaki, enggak semua orang. Nah, tidak semua orang. Lah kalamnya selain zikir dia hikmah. Jadi kandungan-kandungan yang bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Jadi yang keluar dari mulutnya, dari omongannya ini semua kebaikan, ketaatan yang dapat meningkatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa samtuhu fikratun wa ibrah. Diamnya berenung. Diamnya ini merenung, mengatur waktu untuk dapat melakukan ibadah ini, melakukan untuk ibadah itu, jamnya diatur. Jadi diem bukan ngelamun, mikir mangan opo, mikir melaku-melaku nang di, atau mikir mainan ini atau mainan itu. Nah, diemnya dia berpikir, gimana caranya aku bisa bangun malam, dipikir sama dia. Jadi seperti orang ngelamun tapi kebaikan. Kalau ngelamun kan enggak ya. Ini enggak kebaikan. Caranya bagaimana ya? Supaya istiqomah ini ya. Kelola dengan akalnya ini. Ngatur waktu. Kalau jam segini gimana, kalau jam segitu gimana. Ya. Ini ya apa caranya dari mikir. Atau tentang ciptaannya Allah, manusianya dan yang lain. Wa ibrah sama ya, kalau orang itu bisa berpikir dengan apa yang ada di hadapannya, dia akan benar-benar mendapatkan banyak. Ada binatang ini, ada binatang itu, kalau dia pikir semuanya mengandung hikmah di dalamnya. Adanya sesuatu yang dapat menguatkan keimanan kita dan menambahkannya. Yaitu diamnya mereka adalah fikrah wa ibrah. Kemudian yasbiqu fi'luhu gaulahu. Perbuatannya mendahului perkataannya. Jadi sebelum berkata dia sudah melakukan. Jadi sebelum ngomong dia sudah ngerjakan. Misalnya seperti sekarang, bacalah Quran. Dia sebelum ngomong bacalah Al-Quran kepada yang lain, dia sudah istiqomah, sudah setiap hari baca Quran. Salatlah duha, memiliki keutamaan ini, keutamaan itu. Dia sebelum ngomong memerintahkan yang lain salat duha, dia sudah melakukan salat duha istiqomah. Itu murid. Jadi perbuatannya selalu mendahului perkataannya. Jadi sebelum menyampaikan ke orang, sebelum mengajarkan kepada orang, terlebih dahulu apa yang akan diajarkan dari ilmu yang ia ketahui sudah diamalkan dalam kesehariannya, baru diajarkan, disampaikan kepada orang. Wa yusaddiqu ilmahu amaluh. Amalnya membenarkan ilmunya. Jadi apa yang dilakukan itu sesuai ilmu yang didapatkan. Apa yang dikerjakan itu sesuai dengan ilmu yang diketahui. Jadi amalnya ini membuktikan ilmu yang didapat. Kalau kita kan enggak, perbuatan kita tidak membuktikan ilmu yang kita miliki. Kalau murid tidak, murid itu amalnya membuktikan ilmu yang dia miliki. Oh, sesuai dengan ilmu yang dipelajari, yang dikerjakan ini sama dengan ilmu yang dia fahami. Nah, itu murid. Kalau kita kan kadang berbeda, ilmu yang kita dapatkan A yang kita amalkan B. bertentangan. Terkadang malah yang mestinya dilakukan dia tinggalkan, yang mestinya dijauhi justru didekati, nggak sesuai dengan ilmunya. Lah murid itu enggak, amaliyahnya itu sesuai dengan ilmu. Apa yang dia kerjakan itu sesuai dengan ilmunya, itu murid. Jadi amalnya itu membenarkan ilmunya. Karena itu i'rifil haq li ahlil haq. Bukan kita melihat kebenaran itu dari sosok seseorang, seperti yang terjadi orang-orang sekarang gitu. Kiaiku, kiai, ulama ini, ulama itu, bukan gitu. Kebenaran dia orang yang benar itu lihat dari amalnya. Jadi amaliyahnya yang dilakukan sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, itu berarti benar. Bukan kita ngelihat kebenaran dari sosok, tapi lihatlah sosok itu dari kebenaran. Nah itu murid. Kenapa? Amaliyahnya sesuai ilmunya. Amaliyahnya itu menunjukkan dan membuktikan ilmu yang dimilikinya, bukan orangnya menunjukkan ilmu atau bukan, tapi amalnya itu menunjukkan dan membuktikan keilmuannya. Itu murid. Nah, ini masih panjang ini, masih panjang. Karena itu kita kalau ingin menjadi murid yang benar, ya itu tadi harus kita jalankan sifat-sifat yang mulia, yang mungkin terlihat berat, tapi kalau kita lakukan dikit demi sedikit akan menjadi mudah, menjadi ringan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan apa yang baik, meninggalkan apa yang buruk, baik itu dari perkataan, perbuatan, akhlak, adab dan yang lain sebagainya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجهدا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبي عداد طشت صحبي الحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما حبة النسائم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.